Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda saat ini? Bagaimana keadaan Anda dan keluarga saat ini? Tentunya Anda dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun kondisi saat ini tidak ada satu kepastian yang kita dapat pegang, tidak ada satu kepastian keadaan yang menjadi jawaban bagi kehidupan kita, tetapi ada satu kepastian yang kita bisa pegang, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu tetap. Dan Tuhan yang kita kenal, itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, biarlah pagi hari ini, saudara, kita sama-sama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau memuliakan dia, kita mau menerima apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anaknya, kita mau mendengarkan firman-Nya. Nah, saudara, sebelum kita mulai, saya mau mengajak saudara, ayo kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, kita mau menyembah dia, kita mau meninggikan nama dia. Biarlah pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita mau datang kepada dia. Saya ajak saudara, kita sama-sama menyembah dia. Mari saudara, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Engkau baik, teramat baik. Dialah gembala kita, Tuhanlah gembala kita, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Bapa, biarlah pagi hari ini kami datang kepadamu untuk menyembahmu, memujimu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat kami berlindung, tempat kami merasa aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuriala takara basandayarana takara bayarala. Kuriala bakara mayarala. Kita sembah dia saudara, sembah dia dalam roh. Kuriala bakara mayara bayara 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 la 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 bayara la 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 bayara bayara la 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 bayara la 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 mayara. Kuriala bakara mayara la 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 mayara la 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 mayara la 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 mayara la 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 la. Kiara, engkau baik, engkau teramat baik, kau yang kami sembah. Kau yang kami sembah, kau yang kami tinggikan, kau yang kami muliakan. Oh, 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 oh. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau di hatiku takkan tinggalkan ku. Kau gembalaku, kau puaskan jiwaku. Kau air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Kau menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namamu. Kita sama-sama nyanyikan lagu yang dari awal. Kau di hatiku takkan tinggalkanku. Katakanlah kaulah gembalaku. Kau gembalaku, kau puaskan jiwaku. Kau membimbingku ke air yang tenang
dan menyegarkan jiwaku. Kau menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namamu. Sekarang ku mengerti kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikutiku seumur hidupku selamanya. Sekarang ku mengerti kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikutiku seumur hidupku selamanya. Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku. Haleluya. Haleluya. Inayaramu. Kiaramu sandi. Inayaramu. Kiaramu sandi. Inayaramu. Sekarang ku mengerti kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikutiku seumur hidupku selamanya. Tuhanlah gembalaku. Engkaulah gembala kami Tuhan, dan kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah kekurangan hikmat. Kami tidak akan pernah kekurangan pengertian Tuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan makanan rohani Tuhan, karena Engkau selalu mencukupi kami Tuhan akan setiap firman-Mu Tuhan. Dari setiap firman yang kami baca, dari setiap firman yang kami renungkan Bapa, biarlah itu menjadi kedewasaan buat kami Tuhan. Biarlah itu membentuk pola pikir kami, membentuk hati kami Tuhan, membentuk karakter kami Tuhan. Kami menjadi orang yang dewasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui kehidupan kami kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan Yesus, dan urapi anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan akan firman-Mu Bapa. Satu persatu dari mereka Tuhan, berikan mereka hati seorang murid Bapa. Ketika mereka mendengarnya, mereka tidak melupakannya Tuhan, tetapi ketika mereka mendengarnya Bapa, mereka merenungkannya di dalam hati mereka Tuhan, dan itu mereka bawa di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, saudara. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama memerenungkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara kita sama-sama pertama kali kita buka dari satu ayat. Ayat ini yang sering saya baca saat ini. Saya sangat suka sekali dengan ayat ini karena saya merasa bahwa ayat ini sangat memberkati saya. Kita sama-sama buka di Yakobus 1 ayat 19. Kita buka saudara di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 ayatnya berkata bahwa, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi orang yang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kita lihat bagaimana kehidupan sehari-hari kita, selama ini kita terbalik. Kita cepat untuk marah, dan cepat untuk berkata-kata, dan lambat untuk mendengar. Maksudnya, mengapa kita cepat untuk marah dan cepat untuk berkata-kata? Karena selama ini kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk mengerti, saudara. Yang baik maupun yang jahat, sesuatu yang positif maupun yang negatif itu akan masuk ke dalam hati kita. Yang kedua, cara kerja hati. Semua perkataan dan pengalaman-pengalaman, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu akan dicerna dalam pikiran kita. Kemudian tersimpan di hati. Jadi pengalaman yang baik, perkataan yang baik, itu akan tersimpan di hati kita. Pengalaman yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk, itu akan tersimpan di dalam hati kita. Yang ketiga, saudara, musuh kita atau iblis itu akan berbicara kepada kita menggunakan perkataan-perkataan yang buruk dan pengalaman yang buruk kepada kita. Musuh kita akan memakai pengalaman yang buruk itu untuk berkata dengan kita. Dan cara kerja yang keempat, sebaliknya Tuhan juga akan berbicara kepada kita melalui pengalaman-pengalaman yang baik, perkataan-perkataan yang baik, melalui perenungan-perenungan firman Tuhan, itu akan bicara kepada kita. Nah, ini adalah cara kerjanya hati, saudara. Mari kita sama-sama kita buka ayat tentang hati, tentang seorang penabur. Sama-sama kita buka firman Tuhan ini. Judul dari firman Tuhan ini adalah fondasi, membangun fondasi. Kita buka Markus 4 ayat 3 sampai 8. Sama-sama kita baca, dimulai dari ayat 3. "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis." Ayat yang kelima, "Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis." Ayat yang keenam, "Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar." Di ayat yang ketujuh, "Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah." Nah, kita baca sampai ayat 7 saja. Di sini saya mau membagikan sesuatu kepada saudara. Di sini ada tiga tipe hati. Yang pertama adalah hati yang benihnya jatuh di pinggir jalan. Yang kedua adalah hati yang tanahnya berbatu-batu. Yang ketiga adalah hati yang penuh semak berduri. Nah, mari sama-sama saya mengajak saudara untuk kita buka di Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1 di sini dikatakan bahwa
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Di sini saya melihat bahwa ada tiga tipe hati. Ya, yang pertama dikatakan bahwa hati yang benih jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, hati yang berbatu-batu. Yang ketiga, hati yang penuh dengan semak berduri. Di Mazmur 1 dikatakan bahwa ada tiga tipe hati juga. Hati orang fasik, hati orang berdosa, dan hati pencemooh, saudara. Ada tiga tipe hati. Nah, tiga tipe hati ini, yang pertama, saudara, tiga tipe hati yang membuat firman Tuhan tidak bisa diterima, saudara. Tiga tipe hati. Yang pertama adalah hati orang fasik. Hati orang fasik adalah hati yang seperti dibagikan di ayat 4 ini. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Orang fasik adalah orang yang percaya firman, tapi dia tidak melakukannya. Orang fasik adalah orang yang mendengarkan firman, tapi dia meremehkan firman itu. Saudara, apakah kita sering lihat atau mungkin kita juga mengalami ketika kita mendengarkan firman Tuhan, setelah itu kita melupakannya. Ketika kita datang ke gereja, atau kita datang ke komsel, ketika sharing firman dibagikan, firman itu kita terima, setelah kita pulang, kita lupakan, saudara. Nah, ini adalah tipe hati yang benihnya ditaruh di pinggir jalan. Kita mendengarkan firman, tapi firmannya itu kita taruh di pinggir. Ini adalah orang yang hatinya, benihnya jatuh di pinggir jalan. Ketika firman dibagikan, dia tidak masukkan ke dalam hatinya, tetapi dia biarkan firman itu ditaruh di pinggir. Contoh yang lain, saudara. Apakah saudara pernah mengalami atau sering lihat ketika kita mendengarkan nasihat orang tua atau kita menasihat orang-orang yang di atas kita, seringkali kalau kita dengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, itu adalah tipe orang yang mendengar nasihat, tapi nasihat itu ditaruh di pinggir jalan. Dia tidak terima itu di dalam hatinya. Ini poin pertama, yaitu hati orang fasik. Orang fasik adalah seseorang yang menyaksikan, tetapi dia tidak mempercayainya, apalagi melaksanakannya. Itu adalah orang fasik. Kalau kita lihat dari contoh di Alkitab, saudara mungkin sering dengar cerita Simon Petrus ketika dia pertama kali, saudara, dari semua murid-muridnya Tuhan Yesus, ketika ditanya, siapakah Yesus? Ada yang bilang nabi, ada yang bilang guru, tetapi cuma Simon Petrus yang berkata bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Lalu Yesus berkata bahwa Bapalah yang menyatakannya itu kepada Simon Petrus. Setelah kejadian itu, saudara, apa yang terjadi? Simon tetap menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Nah, ini adalah tipe orang fasik. Dia mendengar firman, tetapi dia tidak mengindahkannya. Dia mendengar firman, tapi dia tidak mempercayainya. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah tipe hati orang yang suka melanggar. Orang yang suka melanggar. Ini ada di ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Nah, orang yang suka melanggar di ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yaitu batu-batu ini berbicara apa, saudara? Batu-batu ini berbicara pelanggaran. Batu-batu pelanggaran. Kita lihat, sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, tetapi pelanggaran demi pelanggaran itu terus terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan kita. Nah, tipe hati yang kedua itu disebut hati orang berdosa. Berdosa di sini bukannya berarti hidupnya tidak diselamatkan, saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, dosa kita sudah diampuni.
Tetapi hati orang berdosa di sini artinya adalah orang yang suka melanggar. Yang kedua, orang yang suka melewati batas. Yang ketiga, saudara, orang yang suka, dia tahu ini salah, tetapi dia terus melakukannya. Yang berikutnya, saudara, hati orang yang berdosa adalah orang yang suka menyalahgunakan kepercayaan. Dia suka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinannya. Dia suka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh bosnya, saudara. Itu adalah tipe hati yang kedua. Hati orang berdosa. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah hati seorang pencemooh. Arti kata pencemooh adalah, saudara, itu orang yang suka menghina, orang yang suka mengejek, orang yang suka mentertawakan orang lain untuk sesuatu yang tidak baik, saudara. Nah, hati yang pencemooh ini, saudara, kita baca di ayat yang ketujuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Saudara, kalau kita membangun kebiasaan hidup kita, suka merendahkan orang, suka menghina orang, memandang suka mengejek orang, suka menertawakan orang, sikap hati seperti ini, saudara, itu akan membuat firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh di dalam hati kita. Ini sikap yang membuat firman Tuhan nggak bisa bertumbuh. Kita harus tinggalkan semuanya ini, saudara. Jadi yang pertama, saudara, tiga tipe hati yang membuat firman Tuhan tidak bisa diterima, yaitu yang pertama adalah hati orang fasik. Hati orang fasik adalah hati orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak mau mengambil keputusan untuk mempercayai firman itu. Yang kedua, hati yang membuat firman Tuhan tidak bisa kita terima adalah hati orang berdosa. Hati orang berdosa di sini artinya hati yang suka melanggar. Dia suka melanggar hati nuraninya. Dia tahu ini salah tetapi dia tetap melakukannya, kesalahan ini, sampai akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia sering melanggar apa yang menjadi kepekaan rohnya. Yang ketiga, saudara, tipe hati yang membuat firman Tuhan tidak bisa terima adalah hati pencemooh. Hati orang yang suka menghina orang, yang suka mengejek orang, yang suka bully orang, orang yang suka menertawakan orang lain, saudara. Nah, ketika ini dilakukan, maka firman Tuhan ini tidak akan bertumbuh. Tetapi orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, kita buka di Yakobus 1. Kita buka Yakobus 1 ayat 21. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, tiga tipe hati yang buat firman Tuhan tidak bisa diterima. Ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, saudara. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, saudara, yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita, saudara, yaitu merenungkan firman Tuhan. Bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, kita baca. Yang pertama, kita baca firman Tuhan. Yang kedua, kita renungkan. Saya mau bagikan sedikit, saudara. Penting bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita baca firman. Karena kita hidup dari firman. Karena kita hidup bukan berdasarkan keadaan, tetapi kita hidup dari firman. Hidup kita akan hidup ketika kita mulai baca firman.
Karena cara pandang kita akan berubah, saudara. Lalu, bagaimana cara kita merubah pola pikir kita yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun? Pola pikir kita yang kita renungkan adalah sesuatu hal-hal yang bersifat dunia, yang berasal dari dunia, yaitu tentang tiga tipe hati ini, saudara. Tiga tipe hati ini yaitu hati yang tidak percaya, sekalipun kita dengar firman Tuhan tetapi kita tidak percaya, sekalipun kita dengar firman Tuhan tetapi kita tetap melakukan pelanggaran, sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan tetapi kita masih suka mengejek orang, menghina orang. Nah, bagaimana caranya supaya hal ini kita bisa buang? Yang pertama, saudara, saudara perlu membaca firman Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan bukan cuma dibaca, setelah itu dilupakan. Firman Tuhan itu harus direnungkan, saudara. Saya mendapatkan satu pengertian begini. Merenungkan itu bukannya ketika kita baca firman, kita renungkan, setelah selesai, habis itu kita tutup, kita keluar dari ruangan kita, kemudian kita melupakan apa yang kita baca. Tetapi yang nama firman Tuhan mengajarkan kita bahwa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi ketika saudara sudah selesai baca, ketika saudara keluar dari kamar saudara, melakukan aktivitas sehari-hari, disitulah saudara perenungan itu berjalan. Contoh, saudara, ketika firman Tuhan mengajarkan Anda untuk mengampuni. Ketika Anda tutup firman Tuhan, Anda keluar, Anda melakukan aktivitas sehari-hari, di situ Anda bisa sambil merenungkan untuk mengampuni. Ketika ada seseorang yang membuat Anda kesal, disitulah perenungan firman Tuhan akan berjalan. Anda bisa mempraktekannya. Anda mulai mengampuni orang yang membuat Anda kesal. Nah, perenungan itu sebetulnya berjalan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jadi, saudara, ketika Anda membangun kehidupan Anda melalui perenungan demi perenungan, saudara, hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air yang buahnya akan terus berbuah dan daunnya tidak akan pernah layu, saudara. Saudara, ketika Anda merenungkan firman Tuhan setiap hari dan menjadi pelaku firman setiap hari, maka Anda akan mempunyai hati yang tidak seperti tiga tipe hati ini, saudara. Tetapi Anda akan mempunyai hati, mari kita sama-sama buka di Matius 5, saudara. Kita buka di Matius 5 ayat 3 sampai ayat 8. Ketika kita membangun kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara, hidupmu akan mengalami perubahan. Kamu akan mempunyai hati yang baru, kamu akan mempunyai kehidupan yang baru. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita baca di Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara, saudara akan memiliki hati yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ketika Anda merenungkan firman Tuhan, Anda akan memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mudah dibentuk, saudara. Hati yang lembut adalah hati yang rela untuk dibentuk. Yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita terus membangun kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Yang ketujuh, saudara, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang murah hati, hati yang mudah mengampuni, hati yang mudah mengasihi sesama kita. Kemudian yang kedelapan, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah.
Kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, kita akan memiliki hati yang tulus, saudara. Sama seperti Yesus tulus. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang ada tiga tipe hati. Kalau kita mau memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang mudah dibentuk, kalau kita memiliki hati yang murah hati, saudara, yaitu kita harus meninggalkan tiga tipe hati yang membuat firman Tuhan tidak bisa diterima. Yang pertama, hati orang fasik. Yang kedua, hati orang berdosa. Yang ketiga, hati pencemooh, saudara. Kita tinggalkan itu semua untuk kita merenungkan firman Tuhan dan kita memiliki hati yang baru. Amin, saudara. Nah, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan supaya hidup kita terus bertumbuh dan bertumbuh dan berbuah, saudara. Hidup kita terus bertumbuh dan berbuah. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, saudara, firman Tuhan ini memberkati Anda dan menjadi kekuatan buat Anda. Dan ini menjadi rema buat kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini dapat mengubah setiap pola pikir kita yang selama ini salah, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan, firman Tuhan ini akan terus bekerja kepada anak-anak-Mu Tuhan, melembutkan hati setiap kami Tuhan, membuat kami menjadi orang-orang yang dewasa Tuhan, menjadikan kami menjadi orang-orang yang mau dibentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, aku serahkan Tuhan, anak-anak-Mu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam keadaan seperti ini, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesaksian-Mu kepada mereka Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Happy Sunday.